Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. E, jumpa kembali dengan e, saya dan hampir berapa ya, dua bulan e, offline ya. E, banyak sekali hal yang memang e, tidak kita ketahui, dan itu memang terjadi. Dan yang mungkin untuk masalah kripto di cryptocurrency beberapa waktu yang lalu banyak sekali penurunan akhirnya uh, tidak bisa melakukan trading ya bermain airdrop kadang dapat kadang tidak uh, mungkin bisa dikatakan jarang dapatnya daripada dapatnya seperti itu lalu untuk main uh, apa namanya cloud mining uh, banyak skemnya uh, ya yang paling aman mungkin Main di BTC ataupun main di voucher, ya, yang mungkin langsung bisa terkirim. Eh, ada beberapa hal mungkin yang nanti tonton itu perlu perhatikan. saya itulah yang namanya cryptocurrency. Kita tidak, tidak bisa memprediksi, dan semuanya itu eh, akan terjadi dengan adanya market ataupun pasar sesuai dengan keadaan, kondisi, dan lain sebagainya eh saya sedikit menyimpulkan bahwasanya untuk cryptocurrency eh, mungkin tradingnya itu tidak bukan merupakan sebuah trading real tetapi karena di cryptocurrency itu adalah merupakan sebuah trading yang bisa dipermainkan atau bisa naik secara drastis dan bisa turun secara otomatis Oke tonton sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial yaitu Bagaimana cara untuk menukar koin kriptonit atau CRT yang dihasilkan dari dual main dulu yang mungkin banyak yang ikut yaitu di cloud mining dual main ini adalah merupakan sebuah cloud mining yang saya ikuti mulai tahun 2018 dan sampai sekarang ini masih tetap membayar dan beberapa waktu yang lalu sekitar dua atau tiga hari yang lalu saya mencoba untuk melakukan withdraw dan berhasil dalam waktu satu hari nah informasi terbarunya itu adalah untuk CRT itu bisa kita tukar dengan BSC atau Binance Madain. nah teman-teman di sini saya akan coba untuk melakukan sebuah uh, atau memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk menukar eh, uh, CRT atau Kryptonit menjadi BSC Oke teman-teman ini adalah websitenya ataupun situsnya ini adalah sebuah mining dari tahun 2018, saya masih uh, stay di sini, walaupun mungkin sekitar dua bulan yang lalu, uh, saya tidak aktif. Tapi di sini masih terbukti legit ataupun terbukti membayar ya. Di sini untuk uh, pet out itu menunggu 24 jam. Ya, kemarin kurang lebih sekitar 24 jam, itu sudah masuk di trust wallet saya nah oke okay, teman-teman sekarang kita langsung masuk di trust wallet ya nah informasi saja kalau dulu untuk CRT itu hanya bisa ditukar dengan menggunakan TRX ataupun Tron menggunakan Tron tetapi sekarang sudah ada pengembangan yaitu bisa kita tukar menggunakan PC maka dari itu saya akan coba untuk buat sebuah tutorial bagaimana cara untuk menukar CRT ataupun kriptonit ke BSC atau Binance Smart Chain. Sekarang langsung kita masuk di Trust Wallet. Oke, teman-teman di sini saya sudah masuk di Trust Wallet seperti biasa. Eh, kita harus mempunyai saldo yaitu BNB atau Binance Smart Chain di mana nanti untuk fee ya. Nah, teman-teman di sini ada di bagian bawah itu ada kriptonit saya melihatkan kemarin ataupun withdraw eh, 10.167 CRT Saya belum tahu berapakah harga sekarang ini Nah, bagian dari itu sekarang kita langsung coba testing Ataupun langsung coba kita tukar Pertama-tama teman-teman itu perlu eh, copy alamat kontrak Kita bisa klik saja Kita bisa melihat juga di sini Untuk sendernya nanti akan ketemu ya E, berapa kontrak addressnya atau di bagian more detail. Nah selanjutnya di sini langsung kita masuk di pancak web ya e, di browser, lalu kita masuk di pancak web seperti ini. Nah selanjutnya kita langsung koneksikan di mana di sini untuk jaringannya e, kita tetap menggunakan Binance Smart BNB. Lalu kita koneksikan. Nah, transfer wallet lalu kita pilih connect oke okay, kalau sudah sekarang kita masukkan di sini kita ganti bnb nya lalu kita paste kontrak address nya nah seperti ini nah crt ya kita import understand oke okay. nah di sini kita pilih mac seperti ini lalu kita tukar ke BNB liquidity provide, provider fee nya 25,41 CRT lalu untuk minimum receiver itu 0,001664 BNB coba kita cari yang lain kalau ke Busdi 0,4 ya Nah inilah kenapa kalau eh, apa namanya eh, kita main kripto seperti ini. Ini dulu harganya juga cukup lumayan tinggi, ya hampir 0,01 ya 0,01 per CRT. Tapi sekarang berarti cuma berapa ini ya? Kalau kita kategorikan eh, 0,0001 mungkin ya seperti itu atau 0,005. Nah, di sini kita itu hanya mendapatkan yaitu 0,4 USD ya kalau dikategorikan atau di kurs dengan USD 0,00167 itu hanya kurang sekitar 0,4 USD nah selanjutnya kita langsung klik enable CRT seperti ini kita coba lihat berapa V nya nah, total itu adalah 0,006 Network V-nya 0,00244 ya. Kita bisa langsung confirm seperti ini. Ya. Kita menunggu sebentar, kita langsung tinggal swipe ya lalu kita tinggal klik confirm swap Nah, berapapun hasilnya, oh, ternyata di sini ada total fee untuk pertama kalinya yaitu 0,24. Artinya nanti kita hanya kurang lebih mendapatkan berapa ini? Ya 0,02 kali ya. <laughs> Oke, okay, kita langsung approve saja. Oke, okay, transaction sudah di submit kita close saja kita tinggal menunggu nah di sini sudah uh, masuk ya jadi uh, saldo saya menjadi 0,0011 ya nah 17 tadi kan hanya 0,010 ya nah di sini kita sudah melakukan uh, penukaran yaitu dari CRT ke BNB atau Binance Smart Chain. Artinya di sini kita sudah selesai nah paling tidak yang pertama ini adalah gratis ya jadi kita tidak perlu kita tidak eh, apa mengeluarkan apapun sehingga di sini adalah betul-betul gratis ya selama lagi selagi gratis eh, tidak masalah ya seperti itu berapapun itu eh, nilainya dan berapapun itu eh, hasilnya kita syukuri dan inilah yang namanya cryptocurrency artinya kita tidak bisa eh, dipaksa harus dapat ataupun uh, tidak dapat karena itu adalah rezeki masing-masing Oke seperti itu saja semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya tentunya kami mohon maaf kami iri walau kurma mutari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh